Sementara itu pemirsa, banjir bandang melanda Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hujan yang mengguyur sejak petang hingga tengah malam menyebabkan air bercampur lumpur menerjang pemukiman warga. Sebanyak 300 rumah warga di Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terendam lumpur pasca diterjang banjir bandang. Lebatnya hujan yang mengguyur sejak petang hingga menjelang tengah malam menyebabkan air bercampur lumpur menerjang pemukiman warga. Banjir bandang diduga akibat meluapnya air Sungai Kaluku, serta barang milik warga tak bisa diselamatkan, bahkan sebagian barang lainnya telah bercampur lumpur. Kapolsek Kaluku, Ibda Sirajudi, mengatakan banjir bandang melanda Desa Sondoang diakibatkan hujan lebat melanda Mamuju menyebabkan meluapnya air Sungai Kaluku masuk ke perkampungan warga. Sebanyak 300 rumah warga dari 3 dusun di Desa Sondoang. Dusun, yaitu Dusun Salukaha, Racedango, dan Dusun Kaso, sekitar kurang lebih 300 saka. Jadi, banjir ini akibat dari pertama memang hujan yang di hulu di wilayah-wilayah pegunungan cukup deras, sehingga mengakibatkan debit air sangat tinggi dan merendam rumah-rumah warga. Selain 300 rumah warga yang terendam lumpur di Desa Sondoang, banjir juga memutus jembatan penghubung menuju dusun tersebut. Sementara warga korban banjir sangat membutuhkan bantuan berupa makanan dan air bersih. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Aijus, laporkan.